Ya Allah. Surah Al Imran ayat 18 ya. Insyaallah dalam safhah yang ke-52 safhah 52 dalam Quran ya. Muka-muka 52 dalam Quran ya. Insyaallah ayat 18 surah Al Imran. Tengok molek dalam Quran boleh pahala tengok Quran tu dah. Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Alhamdulillah. Dua keratan ayat Allah daripada surah Al-Imran 18 dan 19 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur serta usaha menghafal keduanya dengan sungguh-sungguh dalam masa 15 minit kita belajar ni. Kita ngapa ingat dah dua ayat ni? Kita ngapa sungguh? Allahu Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyumul Ladzi La Ilaha Illa Hu,
ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala cahaya hidayat taufik, rahmat barakah iman, ilmu amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, sembuhan serta sekatan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala cerita satu benda yang sangat penting bagi hidup kita. Kalau dia tak cerita, kita tak erti. Di antara rahmat Allah Ta'ala dan pimpinan dia, rahmatan wa hudan dari Allah, ialah Allah Ta'ala cerita katakan, syahidallah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah raya, Allah menyaksi, Allah menghukum. Syahidani saksi. Masya Allah. Raya kata gana, Allah perakat kata gana, syahidani. Semua makna syahidah belakang. Hakama apa boleh, akhbara apa boleh, bayana apa boleh, a'lana pun boleh. Makna kepada syahidah tu, Allah Ta'ala menyaksi sendiri. Cukup dah. Wa kafa billahi syahidah. Cukup Allah Ta'ala ada yang menyaksi, cukup dah. Mana kata je Allah benar dah. Sadaqallahul azim dah. Nah, syahidallah. Ya Allah, lakal hamdu ala ma hadha, ala hadha, hadhihi syahadah. Allah Ta'ala wujud satu syahadah besar, saksi kepada cawlok tang puang. Allah kata annahu, sesungguhnya halwasan di sini, la ilaha illahu, tu dia menyaksi, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan dia. Dia sendiri, ya, dia sendiri jinjan, jinjak, syahida, hakama, bayana, akhbara, a'lana. Allah, kita pakat tahu belakang Allah Ta'ala menyaksi. Dan Allah Ta'ala menyaksi cukup. Wa kafa billahi syahida. Cukup dah. Syahidallah, laka alhamdu ala ma syahidta, annaka la ilaha illa anta. Sungguhnya mung ni tidak ada Tuhan melainkan mung. Nasihat ni hanya nak sekali. Kita pun reti. Bukan dia seorang menyaksi. Bukan dia kata dia wal malaikatu huwa tu, dan malaikat atas pada huwa. Dan malaikat menyaksi juga. Semua malaikat di langit tak tahu atasnya mana malaikat. Menyaksi belakang katanya la ilaha illallah. Nyaksi semua malaikat. Malaikat ni lebih banyak pada pasir laut lagi malaikat bilangnya dia. Lebih banyak pada pasir di patah. Pasir patah kita nak tuan mai, nak dai mai, nak mai tuan. Malaikat mak kuat nak. Tanggut malaikat ni junjat wa la ilaha illallah. La ilaha illahu. La ilaha illallah. Dhamir ni tak ada, ada zahir. La ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Pak sirah semua mari dalam Quran. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Pak sirah dalam Quran semua nah. Alhamdulillah faham wala. Siapa ayat lah ni? Allah sendiri raya. Syahidah. Allah menyaksi bukan sekadar raya. Junjat. Syahidallah. Masya Allah. Mahdak kita. Hei orang kafir. Hei jin kafir. Dengarlah saksian Allah kepada kamu hari ini. Ayat yang ke-18 dari surah Ali Imran. Allah saksi. Kita ke alhamdulillah, Allah Ta'ala wayak pada kita.
wa ulul ilmi, dan semua orang ada ilmu dalam dunia ni. Ulul ilmi puru, ulul ilmi puru, orang tahu semua dalam dunia ni jenjat. Kata annahu la ilaha illallah. Masya Allah, Allah mereka puru tanggut. Wenta pu mayru. Na'udzubillah. Orang bukan Islam semua jahilun. Qul afaghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Jahilun. Lain pada Allah. Lain pada orang kenal Allah, semua jahilun. Orang kenal Allah, ulul ilmi dia panggil. Orang mikwamru titajin. Pra'ani kwamru lakong ciwit. Ciwit timai ruwa la ilaha illallah. Mai syai ulul ilmi. Memang malak lah. Ayat ni malak sungguh-sungguh. Ngapa belakang? Cik-cik, ngapa belakang ni? Ngapa? Babi ayat ni ngapa belakang? Syahidallahu annahu la ilaha illahu huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allahumma ja'alni min ulul ilmi. Ya Allah, jadi oleh aku daripada orang ulul ilmi. Kita duduklah ni. Duduk dalam campur ulul ilmi. Perak kita bukan Allah, kita bukan malaikat, kita duduklah perapet ulul ilmi. Rauka jenjan. Jenjan katakan nak, asyhadu an la ilaha illallah. Kita juga, sebab kita ulul ilmi. Semua orang kata la ilaha illallah, orang itu yang panggil ulul ilmi. La ilaha illallah. Comel ayat Quran. Tuhan ini, la ilaha illahu tu, qa'iman bil qisti. Al-hayyul qayyum lah. Yang mengurus, yang sentiasa tadbir, yang sentiasa berikan berihan, berihan tukma tukwa ilah. Lok tang puang, rup tuk sapa sing, semua kau, berihan semua kau. Allah qa'iman bil qisti, dengan adil. Allah dengan keadilan. Berihan gapo tu ada, tak ada zalim, lawa apa zalim. Allah mai berihan dalam cen atam dekat. Ada Allah. Allah berihan duai, yuti tam tung jang. Tam yang ni dai yang ni, tam yang ni dai yang ni, tu yuti tam. Mai tang keluar Allah, wa Allah tak zalim lawa mai zalim. Allah Taala la yazlimu. La yazlimu. Sebab apa? Sebab dia tu qa'iman bil qisti. Allah tu qa'iman bil qisti. Sebab tu kita pagi, nah, kita kena pakat nyasi. Uktub syahadati ba'da syahadati malaikatu ulul ilm. Annaka anta Allahu la ilaha illa anta. Al-qa'imu bil qisti la ilaha illa anta al-azizul hakim. Yakni ni kita jenjang tukwan-tukwan. Ada setengah hadis walaupun tak sahih. Kata Nabi itu jenjan tiap-tiap hari. La ilaha illallah. Kalau gitu kita apa? Kena katakan tak? La ilaha illahu. Hak ni jenjan ikrab ni. Pea cak confirm. Nak takik, takik. Nak takik. Tiada Tuhan mereka dia. Hei manusia semua. Oh manutang lai. Jong junjan. Wa la ilaha illallah. Mai mi pracau ong dai nak cak Allah. Ta prakat. Ni ke prakat kong Allah eng. Syahid Allah. Allah prakat. Kita katong prakat kap cao lok tang puang. Kau carap le merak. Anan pen reung kong tae la bukkon. Nah. หน้าที่ของผู้รู้ต้องบอกให้ชาวโลกทั้งปวงได้รับฟังได้รับรู้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลาฮูก็เหมือนกันก็ลาอิลาฮะอิลลาอันตะลาอิลาฮะอิลลาอานะสี่นะกับประเดี๋ยวคำในอัลกุรอานเดี๋ยวอันนั้นสมบูรณ์
La ilaha illa huwa, itulah mana sifat tambah pentem. Al-Aziz. Mana kreng, 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 kreng. Nah. Nah. Kreng, krai. Mana kata kuat sangat-sangat. Aziz. Mai mi krai cahai Allah pahai dai. Mai mi kamlang dai ti cahai Allah pahai. Allah nia kuat kamlang tu jang. Tu mana kata Al-Aziz. Al-Hakim. Masya Allah. Mananya percayaan. Mana kata sangat bijak. Allah. Kita sangat suka hati puas hati duduk di bawah kuasa Tuhan yang Al-Azizul Hakim. Makum rau. Maqaiman bilqisti haikap rau. Mari duduk mengatur hidup kita. Qaiman bilqisti. Naik tanak dalam keadaan dia Al-Azizul Hakim. Bukan dia orang tamada. Mari rurin. Aziz kuat, bijak. Kuat ni ke palang. Bijak ke otak. Cukup. Palang semong kap palang sirirak. Nah. Al-Azizul Hakim. Comel tak tu? Comel ya. InsyaAllah buat itu pakat jenjat belakang. Sebab tu kita kata, dari nak usik selai kata kena, asyhadu an la ilaha illallah. Sebab maksud layak ni, Allah saksi, kalau gitu kita ulul ilmi, nak jadi ulul ilmi, kena kata, asyhadu an la ilaha illallah. Pengeruak. Macam ni tang jenjat wah. Maimi praong, maimi pracau ong dai nak jak Allah, ong diau tau nan. Allah ong dia tahunan. La ilaha illallah. Tang ashadu. Sebab? Sebab ni syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Ulul ilmi mi song kuam mai. Ulul ilmi puak capak ke puak ti mi kuam rumak mai temti. Ke ulama. Ulul ilmi tisab wa. La ilaha illallah. Mai mi pak cau ong dai nok cau Allah nan ke ulul ilmi ni ke ulul ilmi kan ton kan pentan ulul ilmi kan pentan la ilaha illallah asasu ulul ilmi la ilaha illallah asah pada ulul ilmi insyaallah dah puak rau tang pen ulul ilmi nai reung la ilaha illallah. Perau cadai jenjat supaya kita nak boleh bersaksi. Syahidullah ni saksi. Nak saksi. Nak dirikan saksi. Mendirikan saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Allahu Akbar. La ilaha illa anta ya Allah. La ilaha illa hu. La ilaha illa Allah. Hu tiada Allah. Anta anta tu Allah. Ana ana tu Allah. La ilaha illa ana ya kata kepada Nabi Musa alaihi salam. Pahar lagi ayat ni? Pahar lagi? Pahar dah. Mudah dah ayat Quran? Mudah. Ngapa ingat lagi? Ngapa lah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Alhamdulillah. Boh, siap wai nai hua cai lah. Siap wai nai hua cai. Masuk tanah dalam jiwa kita ayat. Jadi orang apa na? Jangan duduk saja, rugi duduk saja. Siwailah syaitan mai yam hai rau. Au Quran sai nai hua cai rau. Syaitan syaitan tajam. Tang su syaitan, su lawa syaitan. Insyaallah dah. Sawalah syaitan. Kena lawa syaitan. Syaitan ni kena lawa. Tak leh tamadang aja. Tang fattaqizuhu aduwa. Tang jangan teng cadai pon kap syaitan. Syaitan ni kalau tak lawa tak leh jadi. Ya kena Allah Taala kata innas syaitana lakum aduun fattaqizuhu aduwa. Ah kena gitu. Kena lawa syaitan. Tak lawa kita penjara dia tolak. Sebab dia tu
เล่นงานเราทุกทุกเมื่อทุกเวลาชาตานี้พิศนุ่มเงี้ยนักอิจฉาเจ้ามาสอกนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีย์ lalu tu Allah Ta'ala prakat dalam Quran dia yang katakan inna dina inda Allahil Islam bon puntat la ilaha illa hu tu Allah prakat mari satu pula sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam inna dina inda Allahi al-Islamu sesungguhnya agama di sisi Allah tangta Allah sang manut Adam alaihi salam con kon sutai ke nai lok ni din ke Allah witi chiwit ti Allah hai kap chiwit ti Allah pratan kap tuk kon cara hidup yang Allah Ta'ala beri pada hidup yang Allah Ta'ala beri pada tiap-tiap orang ni ialah nama dia Islam cara hidup nama dia jiwa Islam sasana kong nah witi chi sasana mai tong bawa sasana ka dai bawa witi chiwit ti Allah hai kap chiwit ti pra ong mop hai tuk kon rap chiwit ma chai chiwit ialah al Islam ขอประกาศกับคำประกาศของ Allah อินนัดดีนะอินดัลลอฮิลอิสลามสุสุงห์นยอุกามะดิสิ Allah ยาลาอิสลามอุกามะอาดัมอิสลามอุกามะนูห์อิสลามอุกามะอิดรีห์อุกามะซาลาฮูดสมอตุอิสลามละกออุกามะมูซาอีซาอิสลามละกอTiap-tiap orang Nabi Allah, Rasul Allah bawa agama Allah, nama apa agama Allah? Islam. Yakni Nabi Adam AS. Medai pilihan cu, tak ada biasa tukar nama. Bahkan boleh panggil Yahudi. Yahudi itu puak bukan agama. Nasara, Nasara puak juga. Bukan agama. Agama nama dia Al-Islam. Bukan nama Al-Yahud. Tak, bukan nama. Bukan nama inna dina inda Allah ilyahu buka inna dina inda Allah innasran itu buka islah saya agama Allah mai pelian mai misang sasana Allah mika sasana dia tangta Adam jok pada Adam siapa kepada kiamat tukun Nabi nama au sasana Islam semua Nabi itu orang yang panggil jadi jawab kepada sasana Islam dalam lok ni mari jadi orang bawa punam sasana Islam ni lok ni tuk kon ti pe nabi nabi ni 124,000 nabi 124,000 kon nabi rasul 313 kon 313 orang rasul masyaallah tuk kon ni dai nam al Islam hai kap chau lok tapi orang tu ke nabi tu ke kaum kong puak kau tadi nabi Muhammad ni semua kepada chau lok tau puan nabi Muhammad ong dia tau nan ti dai hai gapat kiat Allah hai kiat pada dia tu pen rasul rasulullah rahmatan lil alamin semua insyaallah dah wa ita pakai sungguh. Nah, minta dengar. Ini Allah Ta'ala raya. Nah, inna dina inda Allahi al-Islam. Hei manusia semua, oh manutang lai. Jong fang prakat ke Allah, pusang manutang puang. Bahwa, inna dina inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ingat lagi? Ngapa ingat lagi? Ngapa ingat dia baju merah? Syahidallah katakan ah. Ngapa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam.
วันนี้ขอฝากแค่นี้นะฮารินิสกัดนะอาสกัดตัวฮารินิสอิงะมาละเบกามาละบอกสุละจิวามาละฝังไว้ในหัวใจลึกๆอายะห์นี้ให้ดีขอให้มนุษย์ทุกคนนะสมมนุษย์ตุลงตรีมาอย่างจงรับประกาศของอัลเลาะห์จงรับต้องน้อมรับประกาศของอัลเลาะห์ตั้งแต่1400ปีอัลเลาะห์ประกาศนะมาอีตะประกาศตรีมาคำประกาศของอัลเลาะห์แล้วก็เราก็พยายามอยู่ในอายะห์ที่18เดอะละตุเดอะละฐานะกับอุลุลอิลมีแม้จะไม่ใช่อุลุลอิลมีประเภทอีกประเภทที่หนึ่งคือผู้รู้คืออุลามะเราแค่เป็นคนที่รู้ว่าฟะอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นั้นก็คือรู้ละอายะห์ในซูเราะห์มุฮัมมัดก็ฟะอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะคนที่ไม่รู้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนนั้นไม่ใช่คนที่รู้เขายังไม่รู้ขอให้อัลลอฮ์เปิดความรู้ให้กับพวกเขานะเปิดความรู้ให้กับพวกเขาให้เขาได้เข้าใจว่าผู้สร้างเขาผู้ที่เป็นอิลาห์เป็นพระเจ้าของพวกเขาคืออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะอุฟวิดุอัมรีอิลัลลอฮ์إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لك الحمد والشكر